Assalamualaikum teman-teman. Nah, untuk di video ini saya mau share pada teman-teman kegiatan saya hari ini. Jadi sebelum lanjut ke video, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dan juga like komennya ya. Terima kasih. Nah, ini itu saya ceritanya mau packing bunga Miana. Ini tuh mau dikirim ke Demak. Jadi ada temen yang order dari Demak. Terima kasih ya kak yang dari Demak sudah order Miana di tempat saya. Nah, ini itu ada ID Bara Asmara, terus Batik Betawi, terus Cinta. Nah, yang ini Milo, yang ini Garuda. Terus ada Drupadi. Nah, yang ini Jaguar. Terus yang ini Rainbow. Tadinya dia minta Snow White, terus diganti sama Rainbow. Yang ini Peri Pink. Terus untuk yang selanjutnya, mari kita packing. Pertama-tama kita masukkan akarnya dulu ke dalam plastik ini. Nah, untuk selanjutnya nanti saya mau bikin giveaway lagi. Apakah ada yang mau lagi? Nanti komen di kolom komentar ya kalau mau ada giveaway lagi. Nanti saya adain giveaway lagi untuk 10 bunga Miana. Nanti akan saya kirim lagi kalau misal ada teman-teman yang setuju untuk diadain giveaway lagi. Komen saja ya di kolom komentar yang mau diadain giveaway lagi. Komen mau gitu ya. Selanjutnya kita press dia pakai lakban. Ini diperkat dulu biar akarnya itu aman pas sampai di tempat teman-teman. Jadi dia tuh tidak layu begitu lama ya. Kalau dikirim akar kayak gini, layunya itu cuma sebentar saja. Kalau dikirim stek, dia akan lama banget layunya. Satu minggu itu belum bisa seger, apalagi hidup. Kalau ini kan sudah berakar, jadi aman pas sampai di tempat teman-teman. Nah, ini udah selesai ya. Kita bersihin dulu nih bekasnya. Kita sapu dulu biar tempatnya bersih dulu. Nah, ini tuh untuk selanjutnya kita lanjut ke packing. Kita masukkan dia ke dalam kardus yang sudah saya sediain. Nah, ini tuh sudah jadi. Tinggal kita tutup bagian atas sama bawahnya. Ini kita ngemal dulu ya di sini. Kita pasin dulu. Kita garis pakai ballpoint. Terus kita gunting. Nah, ini selanjutnya kita perekat dulu dia pakai lakban. Thank you.
Selanjutnya ini ganti yang bawah. Yang bawah ini kita mal dulu. Ini itu ceritanya packingnya mendadak ya, karena nanti sekalian antar paketnya ke JNT itu sekalian jemput anak saya. Jadi ini tuh packingnya sangat super kilat. Soalnya dia pulangnya itu jam 12 lebih 10. Nah, di sini itu cuacanya sangat panas banget ya. Untuk cuaca di tempat teman-teman gimana? Apa panas banget seperti di tempat saya ini? Ini selanjutnya kita perkat dia pakai lakban dulu. Nah, ini selanjutnya kita perekatkan dulu lakbannya. Terus habis ini kita tempel stiker yang sudah saya siapkan. Stiker label pengiriman. Nah, seperti ini. Udah jadi, siap kita kirim. Nah, ini tuh ceritanya saya kirim 2 ya. 2 paket diantar ke JNT. Saya berangkatnya sendiri pakai motor. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dari awal sampai akhir, ini tuh kegiatan saya hari ini. Selanjutnya kita kemas dia dalam tas ini biar dia aman. Yuk kita berangkat. Nah, jangan lupa kita pakai helm dulu ya. Ini udah sampai di kantor JNT-nya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Assalamualaikum.